Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau masak udang, bakso ikan, dan cabai hijau yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, bersihkan dulu 250 gram udang, kemudian buang kepalanya ya. Kemudian kupas kulitnya, terus buang kotoran yang ada di punggungnya ya. Kemudian potong-potong 4 butir bakso ikan sesuai selera kalian aja gitu. Masukkan 200 gram cabai hijau ke dalam tabungnya blender ya. Kemudian tambahkan setengah butir bawang merah ukuran besar. Tambahkan juga 2 siung bawang putih ya. Kemudian tambahkan sedikit air. Setelah itu, blender sampai halus ya. Dan seperti ini hasilnya. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya. Kemudian tumis dengan menggunakan api kecil sampai mateng gitu. Setelah itu masukkan udangnya. Masukkan juga bakso ikannya ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Tambahkan juga 1 sendok teh terasi udang ya. Lalu tambahkan garam secukupnya. Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Setelah itu masak sampai matang dan udang warnanya berubah gitu. Setelah itu matikan apinya. Kemudian pindahkan ke piring saji ya. Tambahkan 1 buah jeruk limau yang sudah dipotong-potong gitu. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.